Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu para pemirsa LDI TV dimanapun berada, mengawali nasihat saya, terlebih dahulu saya bersyukur kepada Allah yang telah memberi banyak nikmat kepada kita. Nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman dan ihsan. Dengan nikmat iman itulah nantinya Allah masukkan kita ke dalam nikmat yang terbesar, yaitu nikmat surga. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan sunnah-sunnahnya. Dan kepada Bapak Ibu para pemirsa LDI TV yang berada dimanapun, kami juga mengucapkan banyak bersyukur, terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Bapak Ibu para pemirsa LDI TV dimanapun berada, pada kesempatan ini kami ingin menguraikan, ingin memberikan sedikit ceramah agama ataupun nasihat agama tentang kesabaran. Sudah kita ketahui bersama bahwa kesabaran itu merupakan kewajiban. Sabar merupakan kewajiban yang harus kita kerjakan. Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semua bersabarlah dan menyabar-nyabarkanlah serta menyambunglah dan serta bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk bersabar? Karena di balik Allah memberikan kewajiban ibadah kepada kita, Allah juga memberi beberapa cobaan. Tujuannya apa? Allah ingin mengetahui bagaimana kualitas keimanan kita. Allah ingin mengetahui bagaimana kualitas Islam kita. Apakah hanya baik dalam ucapan saja, ataupun selalu konsisten, selalu ibadah kepada Allah. Sudah kita ketahui bersama bahwa sabar itu memiliki beberapa kefadolan, beberapa keutamaan, dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah teruji keimanannya. Yang pertama, orang yang bersabar itu akan diberi pahala yang sangat besar. Innamma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang-orang yang bersabar itu akan diberi balasan pahala tanpa hisaban. Artinya saking besarnya pahala kesabaran itu. Yang kedua, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta pada orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, Allah beserta orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang bersabar.
dan masih banyak kefadilan yang lain. Bapak Ibu, para pemirsa LDI TV dimanapun berada, umpama kita mendapat cobaan dari Allah, itu masih lebih ringan daripada cobaan yang menimpa orang-orang terdahulu, orang-orang iman terdahulu, para nabi, para sahabat, itu mendapat cobaan yang sangat besar. Apalagi sudah kita kaji bersama bagaimana para nabi, para rasul menghadapi cobaan yang demikian besar. Nabi Ayub contohnya, diberi cobaan oleh Allah, menderita sakit sampai 18 tahun kurang lebih. Tidak hanya itu, istri beliau juga pergi. Anak-anak beliau berjumlah 14 anak diwafatkan oleh Allah. Nah, melihat cobaan yang demikian besar yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam, tentunya kita masih merasa ringan dibandingkan dengan yang beliau terima. Kita diberi cobaan, mungkin sakit, itu pun hanya beberapa hari Allah paling sembuh. Anak kita ada yang diambil oleh Allah, itu pun tidak sebanyak yang diambil oleh Allah dari Nabi Ayub dan lain sebagainya. Sehingga termasuk untuk meringankan beban kita, menambah kesabaran kita, supaya kita tidak marah, supaya kita tidak ngersulo atau menggerutu, itu termasuk kita melihat bagaimana musibah atau pencobaan yang dialami oleh para nabi, para rasul, sehingga kita masih bisa bersyukur kepada Allah. Umpama mendapat cobaan, kita bisa ridho, kita bisa bersyukur, husnudzon billah, atas cobaan yang menimpa kepada kita. Di samping itu, dengan Allah memberi cobaan, Allah berarti cinta pada kita. Itu sebagai tanda Allah cinta pada kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu ketika cinta pada kaum, maka Allah memberi cobaan pada mereka. Nah, ini berbeda dengan anggapan kita. Kadang-kadang sebagai manusia, kita menganggap kalau Allah memberi cobaan pada kita, berarti Allah itu murka pada kita, Allah benci pada kita. Itu belum tentu. Kita khusnudzon billah, selagi kita ini bisa menepati kewajiban sebagai orang iman, kemudian Allah beri cobaan, itu adalah bukti Allah cinta pada kita. Dengan Allah cinta pada kita, maka Allah akan beri pahala yang besar. Dan juga perlu diketahui Bapak Ibu, para pemirsa LDI TV dimanapun berada, sabar itu ada tiga. Yang pertama adalah sabar di dalam menetapi perintah dari Allah. Apapun cobaannya, dimanapun berada, kapanpun, bagaimanapun keadaan kita, supaya sabar dalam menetapi kewajiban ibadah kepada Allah. Jangan ketika kita sehat mau mengerjakan kewajiban, begitu kita sakit terus kita menggerutu, enggak mau menetapi kewajiban. Itu namanya enggak sabar di dalam menetapi perintah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan dari Allah. Sabar menjauhi keharaman-keharaman dari Allah. Meskipun kita ini ada kesempatan untuk berbuat maksiat, ada kesempatan untuk berbuat dosa, namun kita ngerti bahwa itu adalah dosa, itu melanggar, itu maksiat, maka kita harus menjauhi. Harus menjauhi, itu termasuk bagian dari kesabaran. Dan yang ketiga adalah sabar menghadapi cobaan dari Allah. Bapak Ibu, para pemirsa LDI TV dimanapun berada, dengan kita bisa sabar dalam tiga perkara ini, nanti kita akan mendapatkan kefadolan yang sudah kami uraikan di depan, yaitu kita akan mendapatkan pahala yang besar, yang kedua dicintai oleh Allah, dan yang ketiga Allah bersama kita. Kalau sudah Allah bersama kita, maka Allah akan beri pertolongan kepada kita. Dan kita akan bisa tetap bisa ibadah kepada Allah. Kita bisa konsisten ibadah kepada Allah sampai husnul khotimah. Maka pentingnya kesabaran, pentingnya kita memiliki jiwa atau sifat sabar di dalam mengarungi kehidupan ini. Demikian
Apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini, ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.